berhubungan dengan pemberitahuan dari pimpinan Mabes Polri, perintah dari Bapak Kapolres juga untuk menyosialisasikan tentang keberadaan booming game Pokemon Go. Ya, mungkin kawan sudah melihat tanda larangan menggunakan aplikasi permainan game ini. Memang game ini yang rekan-rekan ketahui, yang pertama ini tidak dijual melalui Play Store, tapi diunduh dan ini rawan dihack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga sudah ada beberapa kejadian game yang berbasis GPS. GPS ini bisa digunakan untuk merekam makhluk kita. Jadi oleh pimpinan itu tidak dibenarkan dan dilarang untuk dimainkan. Ini bisa disosialisasikan untuk berhati-hati, lebih berhati-hati kepada saudara, kepada masyarakat untuk lebih bijak memainkan game ini. Personel Polri tidak dibenarkan. Tadi juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengidentifikasi keberadaan makhluk kita.